maknanya di universiti tuntutannya ialah bagi ahli-ahli sains sosial dan juga orang lain ya, mengajar bidang ilmu itu, dan bidang ilmu itu harus diungkapkan berdasarkan piawai profesional, piawai yang ditentukan oleh bidang itu, harus ikut bidang itu, metodenya gini, betul ukurannya gini, dan tak ada lagi pada itu, kerana kalau tidak dia dah tak ikut piawai. Jadi professional social science harus ikut ke situ. Cuma kita katakan bahawa kerana itulah kerjaya atau bidang dan tugas yang diamanahkan kepada pensyarah, dia harus mengajar bidang itu. Tetapi yang tetapi ini the critical social science. Critical social science, apa dia critical social science? Critical social science itu dia mempersoalkan asas, asas epistemologi ilmu ini apa, tujuannya apa, bagaimana ia terbentuk, kenapa tak ada yang counter terhadap diskurs itu. Nah, itu critical social science. Dan critical social science ini memberi nafas baru, menyegarkan ilmu itu. Kalau profesional social science straight gitu aja, tanpa critical social science, maka dia tak ada warna-warninya. Kita masuk satu taman, satu. Sedangkan ilmu ni ratusan bunga. Kan? Ratusan bunga harus menguntung. Sepatutnya begitulah. Jadi, professional social science harus digembelengkan dan dijiwai oleh critical social science. Critical social science itu memberi jiwa dan dinamisme kepada professional social science. Kalau tak, it's a very straight jacket social science. Nah, itu maksud saya. Dan satu lagi ialah social science untuk policy. Policy ini wacana pemerintah, kan? Dominant discourse. Satu, sebahagian daripada wacana pemerintah, bukan satu-satunya, tapi policy ialah wacana atas. Authority. Authority define discourse. Akan kita lihat dari segi itu. Tetapi kita katakan bahawa policy social science harus digembelengkan dengan public social science. Dan itu mewakili masyarakat. Jadi harus ada dua-dua itu. Jadi tapi untuk apa ni? Dan tidak salah dalam konteks universiti supaya professional social science itu imas suntik unsur critical social science. Nak KPI berapa itu soal lain. KPI itu kerja. You dah hasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Dia kuantifikasikan kerja itu. Dan bahkan ada fenomena apa? Satu artikel sampai 3-4-5 orang sebagainya pemoceng berarti itu tak baguslah. But the point is bila kita mengurus rumpun ilmu itu yang saya nak ajar ini tapi nak ingat ada room dia juga, ada critical discourse ke tidak dalam itu. Itu yang dicadangkan tadi, mengajar profesional susah-susah mesti ada. Tapi dalam itu suntik unsur critical social science. Dan dalam kita menilai polisi social science policy, tapi bawa juga bawa social science ke situ supaya public social science itu mewakili hati nurani masyarakat, kehendak masyarakat sebagai input atau masukan kepada public social science. Jadi counter discourse apa kalau nak sebutkan tadi bahawa bukan alternatif atau counter, tapi mungkin boleh jadi sebagai pelengkap. Boleh jadi sebagai pelengkap ataupun ialah nak counter pun boleh juga, tapi maksudnya sebagai pelengkap kepada apa yang ada tu. Maknanya katakan kalau pemerintah gunakan wawasan kemakmuran bersama sebagai diskurs, itu social science. Kemakmuran bersama begini. Jadi kita katakan ya, kemakmuran bersama tu bersama setakat mana? How shared is shared prosperity? Contoh ialah, itu sebagai itu critical tu, mempertanyakan soalan. It's critical. So kalau kita anggap ini sebagai melengkap, it's not a counter discourse. Ini sebagai ambil secara konstruktif, maknanya kita bagi discourse itu untuk memperbaiki dan mempertajamkan lagi persoalan itu supaya apa yang dihasilkan kemudian dalam wacana pemerintah itu mengenai pembangunan yang dikatakan sebagai pembangunan dalam wawasan kemakmuran bersama itu betul-betul menjiwai dan menjurus kepada dapat dinikmati oleh masyarakat.
contoh, itu juga contoh. So, it can be a counter discourse. It need not be a counter discourse. It can be a complementary discourse kepada apa yang ada. A counter discourse ni maknanya betul-betul oppositional. Yeah. Oposisi macam kata kita 61-70 memang bersifat dia oppositional. Yeah. Ada masanya bersifat oppositional, tetapi ada masanya boleh bersifat complementary, ke arah matlamat yang sama tapi daripada sudut atau jalur yang berbeza untuk mengisi, saling mengisi. Nah, itu maksud saya.